hari ini dari Kejaksaan Negeri Kota Tegal hari Kamis ya tanggal 27 Agustus 2020 baru saja melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang bukti yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk tindak pidana umum. Pemusnahan tersebut dilakukan antara lain untuk perkara-perkara baik itu pencurian, kemudian perlindungan anak, narkoba, terutama narkoba itu kami laksanakan hari ini. Untuk data perkara ada kurang lebih 40 perkara dengan barang bukti diantaranya satu buah celurit sepanjang 35 cm dan seterusnya. Untuk data monggo nanti panjenengan bisa melihat di sini apa saja yang kami musnahkan tadi, dan hari ini sudah dilaksanakan diantaranya kami mengundang dari instansi-instansi terkait kami atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal mengaturkan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya sudah menyaksikan untuk pemusnahan barang bukti hari ini. Sekian dan terima kasih. Dari 40 perkara berapa terdakwa? 40 perkara, 40 terdakwa. Kasusnya itu diantara pencurian, penipuan, kemudian narkoba, kemudian undang-undang kesehatan, kemudian narkoba juga, pencurian, kemudian perlindungan anak. Dalam kurun waktu tahun? Dari tahun bulan Januari 2020 sampai dengan kurun waktu Agustus 2020. Bu, ya. Itu sudah keputusan hukum tetap semua, Bu? Sudah. Jangan lupa subscribe ya!